Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Startup. Nah, jadi kali ini saya excited banget. Di hari Minggu ini, jadi saya ingin unboxing. Saya kedatangan paket yang sangat spesial. Ini kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil ini dia termasuk pilihan ya, karena ini last stock dari Master, teman kita yang di Situ Bondo ya. Siapa yang gak kenal, itu dari Om Hines ya, dari Situ Bondo. Wow, ini juga mantep banget. Ini juga last stock, jadi terus ini juga bagian dari captive breed-nya dia. Jadi saya yakin banget ini kura-kuranya pasti joss banget gitu. Ya, langsung saja bagi yang penasaran, check it out video ini sampai selesai. For a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, ini dia paketnya dari Om Hines ya. Jadi paketnya mantep banget ya, legal ya. Nah, tuh ditulis kura-kura dan hewan hidup, mantep banget nih. Nah, jadi saya juga penasaran, langsung pengen unboxing. Yuk kita unboxing sama-sama. Oke, saya udah mempersiapkan ini wadahnya. Saya udah siapin dan langsung saja kita nggak ketinggalan ini ya, gunting unboxing ya. Oke, kita buka paketnya. Cukup cepat ya, cuma berapa hari ya, nggak nyangka juga sih. Cuma beberapa hari udah langsung sampai ini paketnya. Oke, wow, dipakein box, mantap. Oh, dipakein box. Oh, mantap. Wow, masih banyak yang bergerak ya. Oke. Pada jalan-jalan, wow, wah, mantap ya. Tuh, lainnya kuning-kuning coy. Tuh, lainnya kuning-kuning dan gerak-gerak semua, mantap ya. Oh ya, kita hitung 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 Wow, ini mantep-mantep ya. Double up, double up.
15, 16, 17. Wah, mantap ya, sesuai orderan. Ada 17 ekor dan ini satunya bonus ya. Nah, tapi memang omnya bilang, wah ini karapasnya agak nggak normal. Ya nggak apa-apa, yang penting hidup. Gitu aja ya. Mantap nih. Tuh, lumayan ya. Ya, ada juga bonusnya. Ya, lumayan lah ya. Ini teknik pengirimannya pakai sabut kelapa ya, biar lembab. Oke, mantap juga. Nah, kita lihat ya. Ini kuranya. Jadi yang di order ada 17 dan bonus satu kecil ya, 18 ekor ya. Oke, mantap sekali nih. Nah, jadi kali ini saya treatment. Setiap kura-kura masuk, saya pasti treatment dulu ya sebelum di masukin ke wadahnya ya. Nah, saya pakai Sumac Heads ya. Nah, pakai Sumac Heads itu mantep banget ya. Jadi kita treatment pakai Sumac Heads ya, biar lebih joss ya, biar sehat kuranya. Oke, kita aduk dulu. Tuh. Biar anti stres juga, biar dia juga bebas dari kuman dan bakteri selama di perjalanan ya. Tuh. Kita biarkan sekitar 15 menit. Oke, jadi bagi yang penasaran ingin menikmati satu persatu motifnya, oke. Nah, ini yang motif pertama. Wow. Kata si Om Haines sih, katanya ini ya kalau hoki ada dibawa darah Rio, katanya sih begitu, karena dulu indukan Rio Grande-nya dicampur sama Brazil. Ya mudah-mudahan aja ya. Karena coraknya wow nih ya. Tuh. Ini line-nya tebal. Coraknya juga ajib ya. Wow, mantap. Tuh. Mantap banget. Ini sama line-nya tebal, corak kuningnya juga ajib. Kepalanya juga oke. Wah, ini ya, jelas banget nih. Wah, ya. Tuh. Katanya sih ini sortiran ya, sortiran yang bagus ya. Katanya sih dia jarang mau jual yang sortiran, tapi nggak tahu kenapa bisa dapat di saya gitu ya. Wah, ini ya. Wow. Mantep banget ya coraknya ya. Mantep, aji gile. Nih. Mantep, mantep. Iya, wah, line kuningnya, wuhui. Gila cuy, gila ya nih. Mantep banget ya. Nih. Tuh. Mantep ya. Wow. Tuh, lihat ya, coraknya itu detail banget gitu ya. Mantep, mantep, mantep. Coraknya detail banget. Tuh. Yang kecil malah yang lebih cakep nih ya. Mantep banget ya. Coraknya itu wow ini ya.
mantap ya. Mantap. Wah, gila. Yang kecil ini ya benar-benar ya. Tuh. Ya. Coraknya luar biasa ya. Mantap, mantap. Mantap. Wah, sisa satu lagi. Ya, yang kecil yang coraknya mantap banget ya. Nah, sisa satu ini saya gabungin sama yang kecil juga lah. Itu mantap. Gabungin sama yang kecil juga. Oke. Oh, yang ini karena saya yakin dari Om Hines, saya gabungin sama yang Sebian saya. Tuh, wow, langsung jadi rame ya. Oh, wah mantap ya. Oh, gabung sama Sebian saya tuh. CB sama CB, mudah-mudahan aman lah ya. Kalau import ngeri-ngeri juga. Oh. Mantap, 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 mantap nih. Ya, itu dia tadi kita udah unboxing 17 ekor kura-kura yang saya order dan satu buah bonusan dari Om Hines ya. Jadi total 18 ekor. Dan kita juga jangan lupa treatment menggunakan Suma Herbs. Mana tadi dia ya? Ah, itu dia Suma Herbs ya. Jadi Suma Herbs ini dia banyak sekali fungsinya ini ya. Dari meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan, mencerahkan kulit, mengatasi sariawan, membantu penyembuhan luka luar, mencegah infeksi jamur dan bakteri, membunuh bakteri penyebab bau ya. Jadi kita bisa menggunakan Sumac Help untuk treatment awal ketika ada kura-kura yang datang atau kura-kura yang sakit dan sebagainya ya. Jadi banyak banget ya. Ini juga kayaknya kandungan utamanya juga daun sirih gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang repot cari daun sirih, mau ngerebus, mau segala macam, jadi Sumac Help solusinya juga gitu ya. Oke, jika terhibur dan wah mantep ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Berantas Sartel. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.